udah masuk musim liburan nih, tapi kita masih dalam kondisi stay at home. Pasti bosan dengan kegiatan yang gitu-gitu aja. Yuk coba kegiatan baru. Kita ada knitted scarf. Nah, di sini kita akan membuat shawl. Yuk kita unboxing bareng-bareng. Pasti penasaran kan dalam satu box ada apa aja? Nah, dalam satu box ini kita mendapatkan instruksi card. Terus kita mendapatkan alat yang membantu kita untuk merajut nantinya. Dan gak lupa ada tools lagi, ada dua tools yang sangat membantu nantinya. Kita dapat 4 benang di sini. Ada benang warna pink, hijau, dan juga abu-abu. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, di sini kita akan mulai step pertama. Kalau aku sukanya warna abu-abu, jadi aku startnya dari warna abu-abu dulu ya. Nah, yuk. Sekarang kita harus bikin simpul dulu. Caranya seperti ini. Ini lalu kita ikat. Nah, ini simpulnya teman-teman. Cara muterinnya kayak gini teman-teman. Dari belakang kita putar ke depan. Lanjut ke poin-poin berikutnya. Nah, putaran pertama sudah selesai nih teman-teman. Yuk kita start putaran kedua. Putaran kedua caranya sama teman-teman. Cuma tinggal kita puteri lagi sekali lagi ya. Yuk. Nah teman-teman, putaran kedua sudah selesai nih. Sekarang caranya berikutnya adalah yang paling bawah kita tarik ke atas seperti ini. Setiap poin kita tarik seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, simpul di sini udah jadi nih satu. Seusai ini kita lakukan step yang sama sebanyak 4-8 kali atau sebanyak yang teman-teman inginkan. Nah teman-teman, udah selesai nih hasilnya, gimana? Nah, kalau kalian tertarik jangan lupa ya beli di official store-nya Wismari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.